wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah suasana pelantikan deklarasi Sri Kandi PSBI, alhamdulillah hari ini disaksikan juga oleh Ketua PSBI DPP PSBI Indonesia, Kang Yanto. Bagaimana kesan pelaksanaan deklarasi ini, Pak? Baik, alhamdulillah pelaksanaan pelantikan dan deklarasi Dewan Pimpinan Pusat Sri Kandi PSBI Indonesia sudah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh seluruh pengurus dari tingkat DPP, kemudian DPW dan juga DPC, ada yang tersebar di Provinsi Banten. Kemudian tentu kami juga dari PSBI Indonesia mengapresiasi dan juga mengucapkan selamat kepada Sri Kandi yang barusan dilantik. Tentu kami memiliki harapan besar dengan lahirnya Sri Kandi Indonesia akan membawa seni budaya Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh pemateri dalam seminar gender, tentu akan kami catat dan akan kami kembangkan, di mana kita harus memiliki stage-stage pusat-pusat seni budaya di Provinsi Banten khususnya, umumnya di Indonesia, dan Sri Kandi bisa juga mewarnai potensi-potensi itu. Kemudian tentu kami juga sedang membuat infrastruktur. Dari ini tingkat DPP, kita akan membuat infrastruktur di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, sampai di tingkat kecamatan. Sebagai wadah koordinasi antara pelaku seni dengan pengurus PSBI itu sendiri. Termasuk mengkoordinasi antara pelaku seni dengan pemerintah baik di pusat sampai daerah. Harus bersinergi ya? Bersinergi. Oke, terkait program ke depannya, apa yang dilakukan? Yang ke depan terkini? Banyak yang akan kita lakukan. Salah satunya ada parade budaya, ada kemah bakti budaya, ada festival-festival. Termasuk kita akan membuat sebuah award penghargaan terhadap para pelaku seni budaya yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Banten. Dan kami sedang mendorong peraturan daerah tentang kebudayaan se-Provinsi Banten. Luar biasa nih, perda ya? Perda tentang seni budaya. Tingkat provinsi budaya. Apa? Yang sudah Paneglang. Lahir, perdanya sedang dibahas, pansusnya Kabupaten Paneglang. Prolegda 2022 itu Kabupaten Serang. Dan insya Allah akan menjalar di tingkat provinsi, bahkan di seluruh Indonesia akan kita usulkan seluruh perda-perda tentang seni budaya yang ada di Indonesia. Dan memang itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan dan juga dikembangkan. Iya. Baik, mungkin hari ini kita lihat sendiri ya. Ini seni budaya. Ini salah satu anggota kita, Maung Pande di Paneglang. Dan nanti ada penampilan debus-debus, ada debus kering, debus basah. Dan ini belum berhenti nih. Ada tahapan berikut di penutupan, kita akan tampilkan pelaku-pelaku seni budaya. Ada debus tadi ya? Ada Limbat Banten sudah kita tampilkan. Limbat Banten juga ya. Dengan telunjuk bisa mengangkat satu kintal begitu. Ini luar biasa ini. Tentu ini harapan besar kita untuk bagaimana seni budaya ini bisa mendunia, bisa juga menasional begitu. Luar biasa ya. Dan ada satu harapan terakhir kepada pemerintah daerah di provinsi seluruh Indonesia, tentu kami bangga pesantren sudah dibantu, tetapi seni budaya para pelakunya belum pernah ada sentuhan, belum paling tidak belum maksimal sentuhan-sentuhan itu. Baik dari pengakuan dari APBD-nya atau APBN-nya. Harus ada wujud nyata. Sehingga melalui PSB ini kita berhimpun bersama untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk andil sama-sama membangun seni budaya di Indonesia. Terima kasih Kang Yanto. Semoga budaya seni di Provinsi Banten dan Indonesia semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.